2 Maret 2008 menjadi momen penting untuk perjalanan Zona Memory. Sebelumnya, program ini lebih dikenal dengan Zona 80, sebuah program variety show yang menayangkan hiburan musik serta lifestyle di era 80-an. Dalam setiap tayangannya, program ini selalu menghadirkan artis, musisi, tokoh, hingga peristiwa penting di zaman tersebut. Dan tentunya, pemirsa penggemar musik di tahun 80-an terobati rasa kangennya. Begitu banyaknya respon terhadap program ini, banyak pula pemirsa yang memberi masukan, kritik, dan saran bahwa musik sebaiknya tidak hanya terjebak di era 80-an semata. Untuk menampung aspirasi dari pemirsa ini, akhirnya Zona 80 bermetamorfosa menjadi Zona Memory. Dengan menyajikan selain musik di era 80-an, hadir pula musik dan lagu yang pernah hits di tahun 70-an serta awal 90-an. Di usianya yang kedua, Zona Memory kembali ingin membawa seluruh pemirsa ke memori dan masa-masa manis di era 70 hingga 90-an. Selamat ulang tahun Zona Memory. Semoga selalu menjadi kenangan termanis buat pemirsanya. Kedip matamu seakan dalam mimpi, senyummu lesumu, wajahmu menjelma, hayalan lembu membuka hati ke dulu kala hari yang bahagia. Kau lari, ku kejar, tertawa bercanda. Sumpahku, sumpahmu, yang kini tak tercapai. Kau pergi jauh, janji kembali, kini kau pulang membawa kekasih. Memori, kau membuka luka lama yang ku ingin lupa. Memori, tolong aku pergi jauh, janji takkan kejar, tertawa bercanda. Sumpahku, sumpahmu, yang kini tak tercapai. Pergi jauh, janji kembali, kini kau pulang membawa kekasih. Memori, kau membuka luka lama yang ku ingin lupa. Memori, tolong aku pergi jauh, janji takkan kembali. Thank you.
yang ku ingin lupa memori. Tolong undangku pergi jauh, janji takkan kembali. Zona Memory. Wow. Selamat malam hadirin semua yang ada di sini. Selamat datang di Grand Studio Metro TV. Banyak bener nih keren-keren. Semua hadir spesial ulang tahun Zona Memory yang kedua. Wow. Oke, Zona Memory. Dari Zona 80, Zona Memory pokoknya milad kedua. Happy birthday, selamat ulang tahun. Malam ini saya melihat banyak sekali muka-muka yang tidak asing. Betul. Tapi tunggu dulu dong, kita tepuk tangan dulu untuk Mus Mujiono. Oh. Yang sudah membuka memori kita ya. Ya betul sekali, tadi saya lihat di sini banyak sekali artis-artis yang waktu itu pada zamannya top sekali ya. Betul banget. Sebut saja, Dudi Iskandar. Dudi Iskandar, tepuk tangan buat Dudi Iskandar. Tuti Suwarjo. Poati. Vivi Sumanti. Dian Iskandar. Desi Ratnasari. Desi Harisandi. Desi Harisandi. Oh, Desi Ratnasari. Neni Triana. Kak Seto penyanyi tahun berapa? Alicia Johar ada, Oji Saputra ada. Aduh banyak sekali. Aduh banyak banget ya. Dan betul-betul luar biasa malam hari ini. Seluruh penonton dari seluruh Indonesia pun menonton acara ini malam hari ini. Edi Susilo juga selamat malam. Waduh, itu main-main zaman dulu juga tuh. Oke, okay. Jadi. Dalam rangka ulang tahun yang kedua Zona Memory, malam hari ini banyak sekali teman-teman kita yang pernah tampil di Zona Memory akan hadir lagi di sini. Yes. Bikin reuni kecil-kecilan di sini, iya, di panggung ini. Artis, ya. Kita lihat. Dari paling sebelah kanan nih, kayak pacaran aja berdua nih. Pasangan pernah... kita. Adi MS, coba kesini dulu. Adi MS dan Memes. Memes. Ayo Memes. Dong Memes. Uta Likumahua. Ya, ada Uta Likumahua. Odi Agam. Odi Rida. Agam. Aji Sutama, Rida, Lilo. Lilo. Ada juga The Bodors. Mana The Bodors? Oke, semua itu akan dihibur dan tentu saja bersama Widya Kristianti Band. Oke. Oke. Hadirin dan pemirsa, mereka ini bakal hadir di sini, tampil bernyanyi bersama kita semua. Selama di satu Zona setengah jam ya. Memori. Ulang tahun tuh mesti lebih semangat. Zona Memory. Senang banget ya malam hari ini. Top banget deh ya. Hadir semua dan tentu saja mereka ini icon-icon. Baik di 80, 70, 90. Oke kita panggilkan Uta Likumahua. Malam sis. Malam. Sebagai icon 80-an. Uta 80 90 ya umur sih baru. Ya, terserah. Baru 25 tahun. Sudah sering tampil, sudah banyak kali ya tampil ya. Banyak sekali saya tampil di dari tahun 80 ya. Selama saya di suka zona. Sekali dengan acara ini. Tapi acara ini bukan acara nostalgia yang pasti. Bukan karena nostalgia, semua jadi... artis-artis ini masih produktif. Masih produktif. Yeah. Yes. Betul. Gimana setuju. Kalau kita tampilin aja? Iya, ini kita akan bersuka cita bersama Uta Likumahua. Iya. Yeah. Woo!
Rasa bahagia gelap gulita yang ada. Oh, bangunlah teman, janganlah bersedih hati. Setelah lama datang menyapaku, mengapa berkurang diri? Bye.
Mahua. Terima kasih. Zona Memori. Masih ada. Duduk lagi. Itu tadi lagu yang dibawakan oleh Utha Likumahua dengan Sukacita. Dan sebetulnya itu lagu bukan lagunya Utha ya. Jadi ini lagu yang diciptakan. Yang nyanyiin siapa sih tadi? Itu sebetulnya. Ke Aji dan Ji. Adi. Sama saya siapa dan ini? Adi MS yang mengarang. Oh. Yang nyanyi siapa sih aslinya? Yang nyanyi Utha Likumahua juga. Ah, memang aslinya Utha? Iya, tahun 1984 kalau gak salah. 84. Kalau Memori? Memori Odi Agam. Kenapa dinyanyi sama Nono tadi? Nono punya memori yang begitu dalam. Dalam yang dalam bener gitu sih. Gitu. Oh gitu. Terus yang aransemen siapa lo lagu dua tadi itu? Yang saya, yang itu se... Bukan saya. Bukan Lilo. Dan bukan jangan saya juga. Ya. Oh enggak. Bukan saya, bukan Lilo. Ampun, bukan saya. Oke. Okay. Yeah. Jadi yang aransemen itu adalah Mus Mujono sama Adi MS yang mengarang. Ini kelihatannya... kita semua nih teman-teman yang ada di sini lagi berioni ya. Maksudnya apa sih sebetulnya Ji? Jadi kita tuh sering kumpul. Karena sering terus kehabisan omongan mau ngomong apa lagi ya. Ketemu melulu omongannya udah habis. Ya udah. Nyanyi aja deh. Nyanyi aja deh mendingan deh. Gitu. Siapa aja tuh berioni? Itu ada Lilo, saya, ada Bung Utha Likumahua, ada Rida, ada Odi Agam, ada DMS, sama Memes. Dan ada Sajono. Lilo, okay. Selamat aja sebagai bintang tamu lah gitu. Lilo, Lilo bunyi enggak tuh mic-nya coba? Nah, bunyi. Lilo, sudah bunyi. Nah, okay. Lilo di sini ngapain aja lo? Nyanyi enggak? Saya sebenarnya senang sekali di sini karena salah satu yang paling muda. Kalau di grup saya di kelas saya yang paling tua. Jadi maksudnya? Ya, ini aja senang aja ada di antara pendahulu-pendahulu. Yang membuka apa namanya babat alas buat band-band seperti saya ini dan adik-adik kita ya mereka yang tetap mempertahankan musik pop ya. Wow. Gitu. Tapi dan ya, musik pop berhenti tahun 80. Musik pop di musik berhenti di tahun 80. 90 2000 semua sekarang pengulangan. Katanya retro-retro. Jadi orang-orang ini adalah yang terakhir nge-pop. Mendesain ya. Oh. Sudah enggak ada lagi. Udah enggak keluar lagi. Enggak keluar lagi. Terus dulu ada lagu Odi nih, ada lagu Surat Cinta juga kalau nggak salah di sini ya. Oh, hah? Dia paling banyak surat cintanya. Di, itu. Odi tuh surat terus cintanya nggak ada dia. Pacaran pakai surat di. Nggak deh. Yang mana aja ngomong aja pokoknya. Nah, di, ada yang bilang Odi kuno pacaran pakai surat. Waktu itu belum ada. Oh. Sama okay. UU ya. Di. Pacaran itu waktu masa lalu kan pakai surat cinta, Odi ngalamin. Sekarang pakai BB, Odi ngalamin juga. Bedanya apa sih, Di? Artinya kan ganti-ganti tuh, apa suratnya. Eh, ceweknya ganti-ganti gak tuh ya? Itu gak usah ditanya deh, Sis. Gak usah ditanya ya, ampun deh. Oke, kalau gak berani jawab. Oke, mendingan nyanyi aja deh. Ya. Ya? Oke, Odi Agam, Odi Agam dan Rida. Surat cinta. Jabung merah hati bagai kisah pertama tak sabar ku buka satu dua tiga ku mulai membaca surat cintaku yang pertama bagai hatiku berlomba seperti melodi yang indah kata-kata cintanya surat cintaku yang pertama melodi yang indah.
kita. Oh iya. Yeah. Melangkah di udara. Pak Bos pembawa berita dari yang ku dambah. Sekucuk surat yang wangi, warnanya pun merah hati. Rasanya tak puas hati, ku ulangi lagi. Satu, dua, dan tiga. Ini kalau kayak gini merasa jadi tua bener gue nih. Oh ya? Lihat Odi nyanyi, waktu itu gue masih SD ya. Oke, okay, yang pasti mereka ini adalah ikon 80-an. Mereka ikon 80-an. Iya kan? Di sini 70-an. 70-an, 60-an, Po Atim 40-an. Oke, okay, satu di antara sahabat-sahabat dari Zona Memori, bahkan mungkin dari Zona 80 yang ikut juga berpartisipasi, ikut andil dalam acara ini adalah seorang jurnalis yang juga sahabat kita ya. Adalah Bang Hans Miller. Miller Banurea. Banurea. Mana dia? Iya. Halo. Halo Bang Hans. Halo, halo. Bang halo. Hans ini sedang ada. Bentar, denger gak? Hans? Miller? Halo, halo. Hans. Ah. Ya Bang Hans. Lagi halo. Nonton gak nih? Lagi apa nonton kabar? Gak? Ya, ya. Nah, Miller. Ini kita nih lagi kumpul semuanya di sini dalam rangka ulang tahun Zona Memori yang kedua. Anda kan pernah terlibat di sini. Iya. Menurut Anda, ada fenomena lagu-lagu tahun 80-an muncul lagi di 2000-an, tapi orangnya itu-itu juga. Itu bukan orang baru yang nyanyi. Itu kenapa ya, tuh? Kenapa? Itu yang paling benar. Oh, itu paling benar tuh? Itu yang paling benar. Nah, artinya gini. Iya, artinya? Saya setuju dengan apa yang bilang Lilo tadi. Apa namanya? Lilo ngomong tadi ya. Musik itu berhenti di tahun 80. Tahun 80 itu adalah era di mana warna musik itu luar biasa. Industrinya luar biasa. Semua luar biasa pada saat itu.
Okay. Jadi kalau sekarang kemudian muncul lagi, memang sudah harusnya dibuat seperti itu. Jadi kita juga harus berterima kasih ke Metro TV yang membuat acara Zona 80, Zona Memory. Yang... Oke. Okay. Ya, sebentar. Nah. Ya. Denny itu yang barusan tuh. Miller, satu lagi pertanyaan saya. Kalau tadi Zona Memory di Metro TV, itu lagu-lagu itu muncul, mereka memang muncul kemudian ditangkap oleh Metro TV, atau Metro TV inisiatif bikin acara, mereka baru muncul? Saya pikir gini, dua-duanya bareng-bareng nih. Jadi para pemusik di Zona 80 itu punya kerinduan juga, mereka tetap berpikir kapan nih ada acara yang bisa menghadirkan mereka. Karena mereka itu luar biasa semua. Ini yang di dalam studio ini orang-orang luar biasa semua itu saya lihat. Betul. Nah, kemudian Zona muncul, inilah tempatnya. Saya malah dari sisi yang lain lagi, Benz Leo, teman kita Benz Leo pernah mengatakan, saat ini malah penyanyi-penyanyi pop yang tadinya sudah tidak kelihatan, harganya makin mahal lagi sekarang. Karena tampil di Zona 80 atau Zona Memory ya. Pantesan. Okay. Pantesan duduk kepada susah, dompetnya susah ditekuk tadi, banyak order. Anda sekarang di mana nih? Saya ini berdebatan sedang terbaring di rumah sakit nih. Kenapa? Jangan sakit dong. Ini di rumah sakit sekarang? Iya, semoga baru saja selesai transfusi darah, sekarang udah diganti infus biasa. Oke, mudah-mudahan dengan munculnya mereka semua, sakit itu lenyap. Yes. Dan Anda sehat kembali bersama kita. Semoga Bang Hans cepat sembuh ya. Terima kasih ya. Terima kasih Bang Hans. Kita tanya juga kalau tadi teman-teman yang ada apa, 80. Nah, ini di Hans Miller ikut jadi koki juga. Tahun 70-an dong ya. Tahun 45, Kita 60-an udah muncul, Desi Arisandi. Siapa yang gak kenal? 70-an. Nah, 70-an coba. Apa menurut Desi yang seperti tadi dikatakan Hans Miller? Benar gak bahwa mereka itu muncul asli orangnya tapi tidak recycle? Artinya kayak reinkarnasi. Menurut Mbak Desi kenapa? Iya, kita senang sekali bisa ketemu seperti ini ya, karena sehari-hari kita jarang sekali, hampir gak pernah ketemu, puluhan tahun, terus bisa seperti ini ketemu lagi. Apalagi kalau disuruh nyanyi, pasti semangat semua. Kiri-kanan semua ngomong gitu semua. Ini usul atau nyindir katanya? Usul dan nyindir. Usul dan nyindir. Saya dulu pernah nonton film, ada pacarnya Ateng namanya Vivi Sumanti. Ini memori juga nih. Aduh, ini dulu, wajahnya masih tetap cantik ya. Dulu di film atau pacaran bener tuh? Cari duit. Cari duit. Yeah. Menurut Anda bedanya, Anda tuh nyanyi dulu tahun 70-an. Yeah. Terus 80-an mereka. Mm-hmm. Sekarang musik juga banyak sekali band-band sekarang. Mm-hmm. Apa sih bedanya? Bedanya apa ya? Kayaknya sih sama aja ya. Masih jadi lagu yang dinyanyi itu pasti mengena di hati, jadi memori. Jadi evergreen. Evergreen. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk komunitas 70-an nih ya, yang masih tetap eksis ternyata, masih tetap gaya, dan suaranya nanti boleh diuji di acara Zona Memory. Setuju? Setuju. Oke. Ini tadi sendiri, ini sendiri. Kalau berdua bisa nyanyi gak ya? Berdua ya? Iya. Kira-kira kamu mau sama siapa? Ini, cowok ini dua, boleh. Cowok? Boleh. Oke, dia kalau tadi perempuan sama laki, gimana kalau cowok sama cowok ya? Duet, belum pernah kan? Oke. Okay. Belum pernah? Kita bikin pernah di sini, oke? Okay? Setuju gak? Oke, kita panggil Uta Likumahua dan Mus Mujiono. Oke, Uta Likumahua, Mus Mujiono dalam Tanda-Tanda. Kenangkan dengan setangkai bunga yang sedang mekar, bagaikan terjebak. Mus Mujiono, hatiku pun meledak.
yang tak pernah terjadi kini ku alami sejak kehadirannya. Burung-burung bernyanyi, alam berwarna-warni menari di ujung rambutnya. Terjebak hatiku mendadak yang tak pernah terjadi kini ku alami sejak kehadirannya. Burung-burung bernyanyi, alam berwarna-warni berkari di ujung rambutnya. Dambaan hanya dialah
kau rembulan dambaku. Adakah cinta ini telah kau sematkan di diriku? Mungkin kita terciptanya untuk berdua. Akankah bersanding nantinya? Akan ku raih rembulanku? Akan ku tetapkan jiwa raga? Dan taranglah kau selalu di dalam hati. Dialah dambaku, engkau rembulan dambaku. Adakah cinta ini telah kau sematkan di diriku? Mungkin kita terciptanya sanding nantinya? Akan ku raih rembulanku? Akan ku tetapkan jiwa raga? Datang datanglah kau selalu di dalam hati. Datang datanglah kau selalu di dalam hati. Dalam hati. Yeah. Luar biasa ya. Itu semuanya lagu tertegun ya. Tertegun memandang Memes apa lagunya? Lagunya kayaknya. Saya tertidur tadi. Semuanya. Di. Waduh. Betul. Apalagi lagunya indah sekali. Ini lagunya Aji, Adi ya. Aji, lagu Adi sama Aji. Aji. Lagunya Aji. Aji dan Adi. Adi MS dan Aji. Dan ini sebetulnya ya, lagu ini dipersembahkan untuk saya, Vina ya. Iya, betul. Dulu lagu Vina. Vina yang nyanyiin dulu. Kenapa? Kenapa menciptakan lagu ini untuk Vina? Karena sebetulnya pada saat itu saya sama Adi ada baru kali ini mesti kita mau terserang ya. Walau gitu untuk seorang gadis yang wajahnya seperti rembulan. Dengan kata lain, Vina seperti rembulan kah? Iya, Vina juga seperti rembulan. Jadi rembulan juga? Memes rembulan juga. Jadi lagu itu buat siapa aja. Di, yang aransemen siapa tadi itu? Itu sebetulnya adalah Adi MS. Adi MS. Aslinya waktu Vina saya, tapi kalau yang ini Redi Nur juga. Redi Nur juga. Ya. Aji juga. Ya. Sama-sama lah. Oke. Okay. Tapi gurunya tetap Adi MS. Di, mungkin gak Adi bikin 80s orkestra gitu? Wah, ini tinggal nunggu menarik, undangannya aja. Produsernya sih. Ide bagus tuh. Oke. Oke. Sebentar, saya ada satu pertanyaan dulu. Sabar ya. Ada pertanyaan dari lagu zaman dulu, judulnya Si Komo. Itu Si Komo tahun berapa Kak Seto? Itu tahun pertama kali sebetulnya tahun 75 sebetulnya. Tapi dimunculkan oleh Televisi Republik Indonesia sekitar tahun 76. Kemudian dikumandangkan lagi oleh TPI tahun 90 pertama okay kali. Kalau tadi saya tawarkan 80s orkestra, kenapa lagu anak-anak gak di yang memori diadain lagi sekarang? Iya, gitu? Mudah-mudahan nanti Metro TV bisa menyelenggarakan acara itu. Oke, okay, terima kasih Kak Seto. Oke, okay. Kalau tadi ya kita kan dibuai oleh suara merdunya Memes ya. Aduh, kayaknya tadi ada yang sampai ingin menangis ya. Gimana kalau kita ketawa yuk?
Ayo, ya. Gimana? Ada memori anak-anak, memori 80, memori lawak juga ada, The Bodos. Kita panggilkan The Bodos. Halo, halo. Yes, yes, it's me, man. Yang keras tepuk tangannya. Mumpung tepuk tangan belum dilarang, di DPR juga rame kan tepuk tangannya. Tadi teh gimana teh? Itu teriaknya teh? Zona Century! Saya kira bingung, masih dijawab juga, padahal jawabnya mestinya no comment. Dari 2 tahun yang lalu, Zona era 80, saya selalu nonton. Yang tidak berubah, pembawa acara wanitanya. Ida Harimurti, Ida Harimurti ya? Nah, kalau Idanya singkatan. Inilah Dara Ayu. Kalau memori 80 menghidangkan lagu-lagu 80, sekarang yang ada 70, tapi lawaknya memori 60. Soalnya saya sudah melawak dari tahun 59, 60. Dan dari mulai tahun itu saya memang sudah top. Banyak dibicarakan, banyak main film. Dan sampai tahun 2010 saya masih tetap top. Topnya singkatan dari tua, ompong, dan pelo. Tadi di bawah ada orang tinggi besar nanya sama saya. Good evening, my friend. Good evening, sir. Terus dia bilang, oh, can you speak English? Yeah, of course, officer. But I'm very sorry, my English, it is very, very colossal. Would you like to accompany me to watch the CNS show? Oh, Zona Memory, there in the third floor. Would you like to be kind to me, please, to accompany me? No, sir, I'm sorry, I want to borrow tool to cut the wood, to fix my instrument. What kind of tool? The tool is to cut the wood, sometimes come to you, sometimes come to me. Baik, saya sama partner saya dari Memori 80, yang pertama Yan Azmi. Baru sakit dia, makin hitam manis. Manisnya hitam tinggal, manisnya sudah hilang tinggal hitamnya. Pleceh. Apa-apa hitam manis sama-sama kereta api juga. Biar hitam tetap ditunggu. Atubah kabina-bina teing. Sekarang dalam rangka 22 tahun. 2 tahun ulang tahun Masis NS. Bukan, Zona Memory. Iya, itu anaknya. Oh, anaknya. Anaknya Sis. Zona. Istrinya? Hah? Istrinya? Memory. Oh, my. Saya kira punya anak karena ada memory gitu. Iya, bisa jadi. Jadi Mang Uyan mah tidak usah bicara, karena Mang Uyan itu pinter nyanyi. Jadi ya. Tugas saya? Jadi sekarang berpidato tapi pakai lagu. Saya berpidato lewat lagu, yang si pidatonya siapa? Abah. Abah? Sok lah. Jadi kalau menurut Inggris mah, menurut bahasa Inggris mah, the right man on the right place. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Inggrisan aja, tepuk tangan atau boleh, gak apa-apa. Cuma kurang match sama anak pesantren mah. Kalau anak pesantren ngomongnya. Apa bilang apa tadi? The right man on the right place. Orang pesantren bilang, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantajiri sya'ah.
Artinya? Apabila kita menempatkan pekerjaan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah akan kehancurannya. Ya, so, saya yang pidato ya. Iya, Abah, iya, silakan. Zona memori. Zona memori. Asalnya zona memori era 80. Asalnya zona memori era 80. Kini sudah berganti nama. Kini sudah berganti nama. Tetapi acaranya makin memikat. Tetapi acaranya makin memikat. Hebat Yan Asmi lah. Hebat Yan Asmi. Jangan dinyanyikan itu mah. Jangan dinyanyikan. Aduh Yan, 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 aduh, aduh. Du 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 du. Itu mah saya ngomong Uji Uyan, jangan dinyanyikan. Gimana Yan Asmi teh bikin malu saya. Panjang doing atuh ah. Yan, ada seorang Uyan mengiringi pakai musik. Ya. Seorang penari dari Jakarta, penari Yapong yang ikut memeriahkan 2 tahun Zona Memori. Asyoklah. Kita panggil penari Yapong. Sok penari Yapong. Musik, musik, musik. Dumbang pak pang pak dumbang dung pak kadi mung ding pang dumbang pak pang pak dumbang dung pang kadi mung ding pang dumbang pak pang pak dumbang dung pang kadi mung ding pang dumbang pak pang pak dumbang dung pak kadi mung ding pang pak kadi dumbang dung pak bang dung pak dung pak dumbang dung pak dung pak dumbang dung pak dung pak dung. Kecepatan musiknya. Kalau tahun 80 mah mestinya kalau sudah begini teh diangkat sama saya. Kalau sekarang mah sudah berat, Gus berdiri aja sendiri. Ya udah, sekarang kita panggil penari dari Aceh.